kalau di anu. Nah. Wanget ya, molor ya, molor-molor lah. Enak ini. Kita mau coba dulu buat sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat, dalam lindungan Allah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat online, pagi ini aku mau bikin ini loh, bikin cemilan atau sarapan ya. Ini ada kue keranjang, aku dikasih sama orang sebelah itu ya. Nah ini ada kue keranjang. Nah segini ya. Ini ada telur, ada tepung terigu dan tepung beras. Oke, kita lanjut uprek-uprek. Nah ini aku mau bikin adonan dulu ya. Ini telurnya tak pecah disek. Mumpung lagi dingin sekali hari ini. Nah ini tepung terigu aku nggak pakai takaran ya, pakai hati saja. Pakai hati, seperti hatiku padamu. Nah ini ya, ini tepung terigu aku mau pakai secukupnya wae. Dan ini tepung beras. Kita pakai secukupnya. Dan aku mau tambahkan air. Nah, ini ya, airnya secukupnya saja. Oke, tak uduk dulu. Muncrat. Aku mau kasih garam secukupnya ya, biar ada gurih-gurihnya. Nah ini lanjut tak uduk-uduk seperti ini teksturnya, enggak encer-encer, enggak kental-kental ya. Nah seperti ini aja, kita pinggirkan dulu. Nah ini ya, ini tuh seperti kue apa ya, kue dodol atau kue apa, kue jenang, jenang Indonesia. Nah ini ya, mau tak tumplok cilik tiba ya. Iya tau kok gak perlu metu ya. Oh ternyata mau diiris dulu. Kita iris dulu di sini. Oh, kelep. Maunya pakai tenaga dalam. Nah, ini ya. Nah, seperti ini, atos karena dari kulkas. Kita potongnya sesuai selera. Nah, seperti ini. Kita potong sampai selesai. Nah, ini ya kuenya. Kue imlek. Mau tak cemplungkan di sini. Nah, seperti ini ya, kita goreng.
Ini nanti kalau digoreng tuh dia melur-melur, lemes. Nah ini. Oke, kita tunggu air. Kok air? Apa namanya? Minyaknya panas dulu, baru kita cemplungkan. Minyaknya sudah panas, mau tak cemplungkan. Oke, ini mau tak angkat. Nah, ini ya, sahabat online, hasilnya tadi saya goreng yang pertama. Lembut lemahnya, lemahnya dalamnya lembut. Kita tunggu yang satu lagi baru kita makan. Nah ini ya sahabat online, kue keranjangnya sudah selesai goreng. Nah ini gorengan yang pertama dan ini gorengan yang kedua. Bisa juga ya digoreng sama telur aja, nggak usah pakai tepung. Tapi suka-suka sih, kalau saya sukanya pakai tepung karena enak. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba kue dodol atau kue keranjang atau kue apa ya? Kalau di sini itu namanya apa ya? Linko. Nah ini ya, aku mau coba satu. Nah kalau anget-anget itu dia seperti ini. Kalau di anu, nah, anget ini molor ya, molor-molor lah. Enak ini. Kita mau coba dulu buat sahabatku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Manis.
enak banget. Enak banget. Kita molor-molor enak. Panas. Ya. Bismillah. Aku mau makan lagi. Anget, kalau anget itu dia molor, masih molor. Oke, terima kasih sahabatku yang sudah menemani saya goreng-goreng hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih ya buat sahabatku semua yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Tanpa sahabatku, saya bukan apa-apa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.